Orphan ni tahun 2009. Dia mengisahkan tentang ada satu pasangan ni, Kate dengan John. Kate dengan John ni daripada dua anak. Seorang nama Danny, seorang nama Max. Max anak kedua ni adalah seorang yang bisu dan juga pekok. Tak boleh bercakap lah. Tapi sepatutnya mereka ada seorang lagi anak. Seorang lagi ni nak diberi nama Jessica. Malang dia, Jessica ni dia mati dalam kandungan. Dan Kate ni, dia tak habis-habis dia nak salahkan diri dia untuk kematian Jessica tu. Sebab Kate ni dia ada sejarah untuk diri dia, dia seorang alkoholik lah. Jadi masih lagi dalam proses rawatan, dia jumpa terapis, dia jumpa psychiatrist. Jadi untuk merawat luka, merawat kesedihan Kate ni untuk kematian Jessica tu, Kate ni dia bincang dengan John. Dia kata dia nak bagi kasih sayang sepatutnya dia boleh bagi kat Jessica tu, dia cuba nak bagi dekat kanak-kanak lain. Dia nak gantikan lah. Jadi dia berbincang, dia decide dia pun ambil anak angkat. Dia pun pergilah dekat rumah anak yatim. Ni dijaga oleh sister-sister yang dekat gereja tu. John dia ada jumpa seorang budak ni. Budak misteri sikit, perkuatakan menarik dan sangat unik lah. Nama dia Esther. Kanak-kanak daripada Rusia, umur dia 9 tahun. Masa John jumpa ni pun, dia tengah duduk seorang-seorang Esther ni. Esther ni dekat situ dia tak suka kawan orang. Dia suka duduk seorang-seorang, dia suka have fun seorang-seorang. Masa John jumpa dia ni, dia tengah melukis. Esther ni ada beritahu John, dia melukis ni bukan sahaja. Setiap lukisan dia ni ada makna dia tersendiri. Ni John rasa benda tu menarik lah, dapat connection dengan budak ni. John pun ajaklah Kat berkenalan. Masa Kat jumpa dia pun, Kat sangat tertarik dengan perbuatan dia. Jadi dia pun decide nak ambil dia sebagai anak angkat. Dia pun bawa balik lah dia ke rumah. Masa dah bawa balik Esther ni ke rumah, Esther ni cubalah nak berkenalan, nak mingle dengan anak-anak Kat dengan John ni. Tapi Danny anak pertama Kat dengan John ni susah sikit nak terima Esther ni. Bagi dia, Esther ni orang luar lah. Kat dengan John ni, bila dia bawa balik Esther, dia pun sangat seronok lah. Sebab Esther ni seorang yang manja, John pun suka lah. Kat ni rasa apa yang selama ni dia nak buat dengan anak-anak dia dapat tercapai. Sebab Kat ni dia adalah seorang guru piano. Sebelum ni dia nak kongsi dengan Max, tak boleh. Max seorang bisu, pekak. Dia nak ajak Max main piano pun tak boleh. Tapi bila Esther main, dia dapat buat benda tu. Sebab Esther ni dia minat main piano, dia pun willing nak belajar piano. Jadi Kat ni suka lah, seronok lah. Dan dia nak share macam-macam dengan Esther ni. Ada satu scene tu, dia bawa Esther ni jalan-jalan keliling rumah. Dia jumpa satu pokok bunga ros putih. Kat ni nak lah Esther ni faham dia. Dia ceritalah pokok bunga ros putih ni sangat istimewa untuk dia, sangat berharga. Sebab abu Jessica anak dia tu ditanam dekat pokok tu. Jadi dia nak Esther faham yang pokok ni dia sayang, dia sangat berharga. Lama-lama, Kat ni dia ada macam perasan tau. Esther ni ada sikit misteri sebab ada beberapa peristiwa yang Kat timbulkan persoalan lah. Antara dia, bahasa yang digunakan oleh Esther ni, dia boleh faham bahasa orang dewasa. Dan ada satu lagi insiden, anak jiran. Anak jiran ni jatuh dekat playground dan patah kaki. Dan ada aduan kata Esther yang tolak. Tapi bila tanya Esther, dia nafi lah. Tapi scene tu Max nampak dan Max cuba nak bagi tahu, tapi Max takut. Seolah-olah macam Esther ni ada bagi ugutan. Dan yang ketiganya, ada satu scene tu Esther ni dia cuba nak pujuk Kat. Masa tu ada perselisihan sikit, kononnya nak cuba pujuk lah. Dia pi bagi bunga putih yang Kat dah terang kata sangat istimewa tu, dan Kat sangat marah lah. Jadi Kat ni dia cuba nak kongsi dengan John. Tapi John ni dia susah sikit nak percaya. Dia sangat defend dengan Esther ni, dia dah sayangkan Esther ni. Dan John masih lagi dalam perasaan dia masih lagi dia salahkan Kat ni lah sebenarnya untuk kematian Jessica. Kat ni putus asa, dia cuba nak cari sendiri lah untuk misteri Esther ni. Bila dia cari, apa yang dia jumpa tu sangat merancakkan. Kat ni dia decide untuk dia selamatkan family dia. Persoalan dia kat sini, apa yang Kat jumpa? Kenapa misteri sangat Esther ni? Jadi kalau nak tahu, kena tengok sendirilah. Aku boleh tonton filem ni, memang recommended. Sangat mainkan perasaan kita. Genre dia sangat thriller. Jadi, selamat menonton.